kesinambungan dari Islam Digest edisi sebelumnya. Jadi kalau para pendengar MKFM membaca Islam Digest edisi pekan lalu, kami bicara tentang kemenangan umat Islam dalam perang Hattin yang waktu itu muslimin dikomandoi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemenangan itu berarti juga pembebasan Masjidil Aqsa dari tangan pasukan salib. Dan fenomena kemenangan Sultan Saladin itu sungguh luar biasa, hingga kini terus dikenang. Mengapa? Karena pada saat itu pasukan muslim tidak seperti pasukan salib pada berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi ketika pasukan salib merebut Baitul Maqdis dari tangan muslim, salibis ini membantai penduduk setempat, baik muslim maupun Yahudi, bahkan sesama Kristen, yaitu Kristen Timur, Kristen Ortodoks, itu juga ikut terbantai. Kira-kira 60 ribu jiwa melayang, termasuk anak-anak, dewasa, ibu, wanita, laki-laki, dan semuanya. Nah, kemudian bagaimana perang salib itu sendiri? Apakah sesudah kemenangan Sultan Saladin perang salib selesai? Tidak ternyata, karena perang salib itu adalah satu rangkaian perang yang terjadi secara periodik. Jadi kalau kita bersepakat pada umumnya sejarawan, sejarawan itu menggariskan perang salib bermula pada 1095 hingga tahun 1291. Jadi kira-kira 200 tahun lah, 200 tahun kurang beberapa tahun, atau dua abad lamanya perang salib itu berlangsung. Nah, dari perang salib pertama, kedua, dan seterusnya, hanya satu kali pasukan salib mengalami kemenangan, yaitu pada tahun 1099, ketika mereka akhirnya berhasil merebut Baitul Maqdis, yang tadi saya ceritakan, begitu mereka berhasil merebut dan membantai 60 ribu penduduknya. Kemudian setelah itu, Baitul Maqdis dibebaskan oleh Saladin pada 1187. Nah, sesudah itu terjadi lagi pengiriman gelombang pasukan salib berikutnya. Tapi setiap pengiriman itu pasukan salib menderita kekalahan. Nah, yang kami kulik dalam edisi Islam Digest pekan ini adalah ketika perang yang terjadi selama rentang dua abad itu berlangsung dan secara periodik, jadi perang terjadi meletus kemudian redup lagi, meletus lagi, redup lagi, dan setengah itu apa yang terjadi di antara kedua belah pihak? Ternyata interaksi antara dunia muslim dan dunia Kristen barat saat itu tidak hanya diwarnai konflik ayunan pedang atau konflik bersenjata, tetapi juga interaksi sosial, interaksi budaya yang wajar. Saya kira di sana terjadi transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan, yaitu dari yang lebih beradab, yaitu peradaban Islam, ke peradaban yang saat itu kurang beradab, yaitu barat Kristen. Artinya selain terjadi perang, terjadi kehidupan yang normal biasa begitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Karena jadi sebelum perang salib terjadi, kontak peradaban Islam dengan barat itu tentu saja terjadi. Tetapi pada saat itu kita tahu bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Imperium Romawi itu sudah pecah jadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian Romawi Barat runtuh, yang tersisa hanya Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel atau sekarang menjadi kota Istanbul. Nah, interaksi antara dunia Islam dan Kristen pada saat itu lebih diwarnai interaksi antara Bizantium ini dan daulah-daulah Islam yang lahir di Jazirah Arab, yang kemudian berpusat di Syam, yaitu Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ratusan tahun lama interaksi ini terjadi. Nah, ketika perang salib pada mulanya terjadi, wilayah kekuasaan Bizantium itu di Anatolia atau sekarang Republik Turki semakin mengecil karena dikuasai oleh daulah Islam, khususnya pada saat itu adalah dinasti Seljuk. Nah, dalam keadaan yang kian terjepit oleh kekuasaan Islam inilah Konstantinopel waktu itu berkontak dengan pusat Kristen Barat di Roma. Jadi waktu itu Kaisar Bizantin Alexius I namanya, pada 1095 dia meminta bantuan Roma untuk menyiapkan pasukan demi menghalau Muslim saat itu agar
tidak lagi menguasai sebagian besar Anatolia atau menyingkir dari wilayah yang dianggap sebagai wilayah Bizantium gitu. Nah, kemudian pada 1095 itulah Paus Urban II berpidato di Konsili Salmon di Perancis. Nah, di pidato itu Paus Urban memaklumkan seluruh orang Eropa, baik bangsawan maupun orang biasa, agar segera ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, mereka menyebutnya, untuk membebaskan tanah suci itu dari bangsa Turk saat itu. Jadi sebutannya Turks, Turki maksudnya. Untuk jadi dianggap bangsa Turk itu sedang menjajah Baitul Maqdis. Padahal pada faktanya adalah ketika Baitul Maqdis dikuasai Islam, itu kehidupan di kota suci itu terjadi secara sewajarnya. Jadi Yerusalem terbuka bagi umat tiga agama, semua orang bisa berziarah situ. Dan tapi memang ada beberapa peristiwa yang menyakiti hati perasaan kaum Nasrani, misalnya pembakaran gereja-gereja pada tahun 1009. Tetapi peristiwa itu terjadi ketika Yerusalem masih dikuasai dinasti Fatimiyah. Ini dinasti Syiah yang berpusat di Mesir. Nah, ketika dinasti Fatimiyah ini semakin mengendur, semakin menurun kekuasaannya, kemudian Seljuk berbalik menguasai, mengambil alih Yerusalem dari tangan Fatimiyah, ini kehidupan Yerusalem normal-normal saja, terbuka bagi umat tiga agama. Baik, berarti berawal dari daulah Seljuk masuk ke Anatolia ini ya, mulai ada dari barat mulai ada kekuatan dikumpulkan lagi mengawali perang salib. Ya, kira-kira demikian. Baik, tapi terjadi apa ini? Lokasi yang ditarget pertama justru yang Baitul Maqdis ya, bukan yang Anatolia. Ya, bukan. Ya, itulah saya kira uniknya perang salib itu seperti itu. Jadi perang salib yang itu dimaknai secara berbeda juga oleh Kristen Timur, antara Kristen Timur dan Kristen Barat. Jadi kalau Anda membaca buku A World Without Islam, itu karya sejarawan Kanada Graham Fuller, di sana Graham Fuller mencoba mengandaikan apakah perang salib tetap terjadi kalau Islam tidak pernah ada. Ternyata menurut dia tetap terjadi perang salib. Mengapa? Karena pasukan salib pada faktanya ketika mereka berarak dari Prancis, dari Italia, dari Jerman atau dari Eropa Barat ke Timur, mereka juga membantai Kristen, membantai umat Kristen Timur, Kristen Ortodoks. Baik itu ketika mereka melewati Konstantinopel maupun sesampainya di Yerusalem gitu. Mengapa demikian? Karena orang-orang Kristen Barat menganggap orang Kristen Timur itu ya sama saja seperti orang Muslim atau Yahudi, karena hidup bersama dengan dua bangsa ini. Kalau Yahudi kan dituduhnya sebagai yang membunuh Yesus Kristus, sedangkan Muslim itu dianggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempalan dari Kristen gitu, dalam anggapan Kristen Barat saat itu. Karena itu Kristen Timur yang berabad-abad hidup secara berdampingan dengan Muslim dan Yahudi itu dianggap sebagai ya sama-sama musuh, karena itu dibantai. Itu menurut Graham F. Fuller di bukunya A World Without Islam. Artinya memang Kristen Barat di sini melawan semua agama non Kristen Barat begitu ya dalam ya, konteks itu. Mereka menganggap diri ya pada umumnya seperti halnya kelompok-kelompok fanatik gitu. Mereka menganggap diri paling benar, visinya tentang dunia itu paling sahih, dan mereka mengimpikan adanya yang disebut sebagai kota Allah gitu kalau di pemahaman teologi Kristen. Jadi suatu kota yang isinya tuh hanya orang beriman saja. Nah, yang tidak beriman atau ya mereka yang di luar petunjuk Tuhan itu ada di luar kota benteng itu dalam imaji orang Kristen Latin tuh ya mereka ingin mendirikan kota Tuhan seperti itu. Oleh karena itu ketika pada 1090 berhasil merebut Yerusalem, dengan cepat mereka mendirikan negara-negara baru di pesisir barat Palestina, atau saya menyebutnya Mediterania Timur, yaitu negara Yerusalem,
kemudian Antioquia dan Edessa dan sebagainya. Total ada 4 negara Latin yang sempat ada, sempat eksis dalam rentang waktu 2 abad perang salib. Berarti kalau diistilahkan perang salib itu sendiri, apakah ini Kristen Barat melawan Islam, artinya dimanapun lokasinya, atau ini memang kuncinya perebutan Yerusalem ini? Bisa dikatakan kuncinya perebutan Yerusalem, meskipun ada sejarawan yang menganggap bahwa perang salib ini tidak hanya berlangsung 2 abad itu, antara tahun 1095 sampai 1291, tetapi rentang jauh lagi, bahkan hingga ke abad 15 atau 16. Kita tahu abad 16, 17 itu dimulai eksplorasi. Jadi bangsa-bangsa barat, terutama Spanyol dan Portugis, dia melakukan berupaya menemukan rute sampai ke India atau sampai ke Nusantara. Karena pada saat itu Laut Tengah atau Mediterania itu dikuasai oleh Turki, Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani menerapkan kebijakan yang menghambat perdagangan barang-barang dari timur, utamanya rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu menjadi sangat sulit didapatkan oleh para pedagang Eropa Barat di Laut Tengah. Karena itu mereka berinisiatif mencari sendiri rempah-rempah melalui jalur maritim yang mereka tempan. Nah, dalam upaya pencarian itu, ya mereka tidak hanya berlayar kemudian berdagang di India dan di pelabuhan-pelabuhan Asia, tapi mereka juga menyebarkan agama dan bahkan akhirnya menjajah. Nah, itulah abad eksplorasi pada akhirnya membuka abad kolonialisme. Tapi semangat awal ini juga adalah God Glory Gospel. Gospelnya kan menyebarkan agama. Nah, karena itu banyak sejarawan yang menyatakan perang salib tetap berlangsung hingga ke abad 16 atau 17 gitu. Baik, tetapi bukan lagi Yerusalem begitu ya yang perluasannya jadi menyebarkan iman Nasrani sebanyak-banyaknya di negeri-negeri Muslim. Termasuk Indonesia itu ya? Ya, termasuk Indonesia. Baik, nah berarti kalau berlangsung tadi Yerusalem kuncinya di situ, ketika ada akhirnya dimenangkan ataupun dikuasai Muslim, lalu dampaknya apa setelah itu? Tadi ada rute baru, itu salah satunya berarti ya? Ya, dan penemuan rute itu adalah imbas atau hasil juga dari transfer teknologi yang terjadi dari peradaban Islam ke Kristen gitu. Itu hanya satu saja dari begitu banyak dampak menguntungkan perang salib bagi kemajuan Eropa. Karena itu sesudah perang salib sempat terjadi wabah pes. Nah, ketika setelah usai wabah pes itulah Eropa masuk ke Renaissance atau abad pencerahan. Nah, abad pencerahan ini tidak mungkin terjadi kalau Eropa, bangsa Eropa itu tidak tercerahkan oleh Islam melalui kontak budaya mereka dalam perang salib gitu. Baik. Nah, naik turun nih. Iya, suatu dinamika yang sangat luar biasa seusai dari perang salib. Baik dari sisi Kristen Eropa Barat maupun Muslim. Tapi nanti kita akan ketahui bahwa dari sisi Muslim ternyata perang salib itu tidak begitu berkesan, bermakna mendalam. Jadi tidak seperti bangsa Barat atau Eropa yang sepertinya atau sangat jelas sekali mengidap trauma sejarah gitu dari perang salib. Saking mungkin ya, saking traumanya, karena itu bangsa-bangsa Barat ini begitu bersemangat menyebarkan God Glory Gospel itu ke seluruh dunia Islam, bahkan sampai jauh-jauh menghampiri umat Islam di Asia seperti negeri kita Indonesia gitu. Ya. Kalau bicara dampak, ya tentu saja sesudah perang salib itu, karena itu di tulisan kami di Islam Digest ini kami mencoba merangkum beberapa hal yang dikenal atau diketahui bangsa Barat berkat interaksi mereka dengan Muslimin. Nah, untuk menyebut satu contoh atau contoh pertama itu rumah sakit saya kira. Jadi begini, rumah sakit itu sudah ada, sudah dikenal bangsa Romawi. Tapi seperti tadi saya ceritakan, Romawi Barat meredup bahkan runtuh. Yang tertinggal hanyalah Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Nah,
Romawi Timur ini juga memiliki suatu lembaga yang di dalamnya bekerja tabib atau ahli obat, kemudian orang sakit dirawat, di sana. Ya. Ya. Mas Rose terdengar. Terdengar Mas Hasan? Oh iya. Okay. Tadi sempat tidak masuk. Oh, sudah. Ya. Nah. Tapi institusi itu pada akhirnya kurang canggih daripada yang dibuat oleh Islam yang disebut sebagai Bimaristan. Nah, Bimaristan itu mulai muncul pada masa keemasan Abbasiyah dan itu dibangun di kota-kota besar muslim seperti Damaskus, Baghdad dan sebagainya. Nah, ketika Perang Salib terjadi, kemudian bangsa Eropa mendirikan negeri-negeri Latin di sepujur Palestina, misalnya Yerusalem, Antioquia, Edessa dan sebagainya. Mereka melihat ada suatu lembaga Bimaristan ini yang mereka tidak pernah menjumpainya di negeri asal mereka di Eropa Barat sana. Mm-hmm. Jadi mereka tercengang begitu mendapati, oh orang sakit dirawat ya di tempat khusus ya. Selama ini kalau di negeri mereka ada orang sakit itu memanggil orang pintar. Orang pintar sini cenderung pendeta atau bahkan dukun dan sebagainya. Kemudian cara mengusir penyakitnya itu sangat jauh dari nalar logika. Cara mengusir hanya dengan membaca rapalan dan sebagainya gitu. Nah, ketika mereka ada di Syam, ada di Palestina, kemudian melihat orang-orang Islam mempunyai Bimaristan, begitu mereka kembali ke negerinya. Jadi yang ikut Perang Salib ini kan bukan hanya orang-orang biasa ya, tapi juga bangsawan. Nah, para bangsawannya begitu kembali ke negerinya, mereka mencoba mendirikan institusi yang sama. Mm-hmm. Atau rumah sakit ini di negeri-negeri mereka. Itu masalah kelembagaan, masalah lembaga. Yang kedua juga, orang Eropa mulai mengenal ragam kuliner yang lebih variatif gitu. Jadi orang Eropa Barat itu ketika mengonsumsi makanan, mereka hanya mengenal satu cara, yaitu membakar, memanggang. Mm-hmm. Orang-orang Eropa Barat itu baru pertama kali mengetahui bahwa ada cara lain, yaitu menggoreng, yaitu minyak yang sekarang langka dan atau ada tapi mahal sekali ini. Itu peradaban Islam yang memperkenalkan cara menggoreng kepada bangsa Barat gitu. Nah, dan bukan sekedar cara memasak, tetapi juga masakan atau bumbu itu sendiri, termasuk di sini rempah-rempah seperti lada, cengkeh dan sebagainya. Itu bangsa Barat mulai mengenal cita rasa, aroma-aroma harum dari masakan. Jadi selama ini mereka makan daging atau masakan itu dibakar, sudah empuk, agak empuk dengan dimakan gitu saja tanpa bumbu apapun gitu. Walaupun ya bumbu ya paling hanya garam gitu, tapi dengan mereka melihat orang-orang Arab, orang-orang Palestina itu bagaimana mereka menyajikan masakan dengan bumbu dan sebagainya, mereka pada akhirnya lidahnya tuh mulai mengenal dan mulai tertarik untuk ini sajian yang enak, ini bumbu yang enak, kami membelinya, kami bawa pulang ke negeri kami gitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang lebih sifatnya leisure gitu, seperti kopi, teh. Itu mereka juga, orang-orang Barat mulai akrab mengakrabinya tuh setelah periode Perang Salib. Jadi di sini saya mencatat ada catatan dari buku Janet M. Frambuila yang berjudul Rich and Tantalizing Brew. Di sana dijelaskan bahwa kopi itu pertama kali masuk dalam catatan Barat berkat penulis Jerman yang bernama Leonhard Rowolf. Jadi Rowolf ini seorang ahli botani yang hidup antara tahun 1535 sampai 1596. Dia selama 2 tahun mengadakan perjalanan di Palestina. Nah, ketika dia di Tripoli itu satu kota di Lebanon, kalau dulu kan sebutannya masih Syam. Ketika dia di Tripoli, dia melihat penduduk setempat membuat minuman yang warnanya, kata dia, warnanya hitam seperti tinta, tetapi minuman ini enak dan bagus untuk menyembuhkan penyakit, terutama gangguan di perut gitu. Nah,
Rolf mencatat bahwa masyarakat setempat menyebut minuman ini Schaube, Schaube Hof. Nah, dari sanalah diambil nama ini oleh Barat jadi kopi gitu. Nah, bukan hanya kopi tapi juga gula. Dan gula ini kalau disebut oleh oleh M. Frank Gula di bukunya, gula itu adalah pemberian atau hadiah terbesar yang diterima Barat dari Islam. Jadi catatan tentang gula yang paling awal ditulis oleh orang Eropa itu ditulis oleh seorang sejarawan Latin yang tinggal di kerajaan Yerusalem pada saat itu bernama Wilhelmus Pyrenees. Dia hidup antara tahun 1130 sampai 1186. Nah, dalam catatan itu dia mendeskripsikan secara detail bagaimana budidaya tebu. Jadi dari tebu itu tanaman apa, ditanamnya di kontur tanah seperti apa, kemudian cara mengolahnya menjadi gula dan sebagainya. Nah, berangkat dari catatan itulah para pedagang Eropa orang atau juga orang-orang Eropa yang baru melakukan ekspedisi militer mereka di Perang Salib, kembalinya begitu kembali ke tanah mereka, kampung halaman mereka, mereka membuat industri gula, dan yang berhasil di sini adalah di Sisilia di Italia. Begitu. Ya, ada begitu banyak ya yang dibawa oleh peradaban Barat berkat kontak mereka dengan Muslimin dalam periode Perang Salib. Tapi untuk menjelaskan konteksnya begini. Jadi dalam 200 tahun Perang Salib itu, orang-orang Barat yang ke Yerusalem atau ke Palestina itu tidak sekadar para prajurit atau mereka yang menenteng senjata, tapi ada juga yang menenteng uang. Uang maksudnya di sini adalah para pedagang. Jadi situasi Eropa Selatan saat itu ada Italia. Jadi Italia ini memiliki keunikan sendiri. Italia di beberapa daerahnya itu muncul negara-negara yang dia tetap mengakui kekuasaan paus, tetapi sebagai suatu simbol agama saja, bukan suatu pemimpin politik. Nah, mereka negara-negara mandirin dipimpin oleh keluarga kaya raya. Beberapa contoh negara republik ini misalkan Republik Venesia, Genoa, Pisa, Amalfi. Nah, para pemimpin republik ini dia mendukung Perang Salib, tapi dengan cara menyediakan akomodasi, misalkan kapal yang besar untuk mengangkut pasukan salib melalui laut Mediterania untuk sampai ke pesisir Palestina. Nah, ketika kapal ini mendarat ke Palestina, nah mau balik lagi ke Italia itu tidak dengan tangan kosong, tapi mereka membawa komoditas dagang, komoditas dari timur, misalkan rempah-rempah, kopi tadi, gula dan sebagainya. Jadi begitu sampai ke pelabuhan Italia, mereka menjual barang itu kepada masyarakat Eropa, dan masyarakat Eropa ternyata menyukainya. Mungkin saya membayangkan ketika mereka mencicipi rempah-rempah di pasar di Venesia, oh ini seperti yang saya cicipi nih di Yerusalem ketika saya ikut ekspedisi Perang Salib kesekian dan sebagainya. Ya. Baik. Nah, ini kalau tentang peradaban ternyata sangat kompleks tadi ya. Apa yang membedakan ketika sebagian tadi komoditi atau peradaban itu bisa jadi sudah ada sebelum Islam sendiri berkuasa sampai ke wilayah itu ya, seperti tadi gula, teh, kopi. Tapi kalau rumah sakit memang itu baru muncul di dunia Islam ya. Nah, apa yang membedakan ketika yang itu sudah ada sejak sebelum masa Islam tapi ternyata belum sampai juga ke wilayah Eropa ini? Ya, jadi komoditas seumpama gula, kopi, teh, rempah-rempah dan sebagainya itu sudah sangat lama. Ambil contoh rempah-rempah sendiri. Jadi rempah-rempah itu sudah berabad-abad diperdagangkan di kota-kota pelabuhan di Samudra India. Dan itu bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi Samudra Hindia itu selama ratusan tahun merupakan jalur perdagangan maritim yang dimana bangsa Arab itu sebagai penghubungnya. Jadi waktu rempah-rempah
yang dihasilkan di Nusantara, juga di Ceylon, Sri Lanka, itu dibawa oleh bangsa Arab dengan kapal-kapal mereka ke Laut Merah untuk kemudian diniagakan di kota-kota pelabuhan di Mediterania dan sebagainya. Nah, tapi Eropa Barat ketika saat itu, ini kita bicara Eropa Barat, ambil contoh negerinya adalah misalkan Jerman atau Prancis. Di sana meskipun ya mereka seperti Prancis, dia memiliki wilayah maritim yang langsung ke Mediterania, tetapi penduduk di utaranya tuh masih merupakan suatu masyarakat yang saya silakan saya sibuk dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi tidak mengetahui apa yang di dunia luar, apa yang terjadi di sana gitu. Nah, barulah ketika mereka teragitasi emosinya bahwa oh, kota suci tempat kelahiran Nabi apa Yesus ternyata dijajah oleh orang-orang Islam gitu. Kemudian mereka ke negeri Islam itu, ke Yerusalem, bahkan merebutnya. Dan mereka mendapati ternyata apa yang selama ini dicicipi oleh dunia itu sudah dikenal oleh musuh mereka, yaitu orang Islam ini. Dan ternyata apa yang dihasilkan, apa yang dinikmati oleh orang Islam sehari-hari, komoditas apapun itu ternyata berterima di selera atau lidah mereka. Jadi saya kira dalam hal ini kaum muslimin itu sebagai jembatan saja. Artinya bukan hanya jembatan yang pasif, tapi ya jembatan yang aktif, karena muslimin juga menghasilkan banyak produk-produk budaya yang bagus. Dan itu yang tadi sempat disebutkan di awal, ada perjalanan ke wilayah Asia, ke Indonesia, itu juga misinya rempah-rempah juga itu ya. Iya. Itu dan dampak dari setelah Perang Salib ini ya. Iya, dan satu yang menarik itu, jadi sebelum abad eksplorasi itu maksudnya ketika bangsa Spanyol, Portugis, dan sebagainya mencari rute sendiri ke penghasil rempah-rempah di Nusantara, itu Eropa sempat dilanda wabah pes atau Black Death namanya. Itu ya kira ke abad. Nah, ketika wabah itu berlangsung, sebenarnya wabah itu terjadi di sekujur pesisir Mediterania, tapi kita tahu Afrika Utara, Syam itu kan masuk ke wilayah Islam. Nah, jumlah korban di wilayah Islam akibat wabah itu tidak separah di Eropa. Di Eropa tuh karena mereka menangani wabah secara tidak secara ilmiah. Sebab ambil contoh, pendeta pada saat itu menganggap oh ini wabah akibat kucing, karena kucing itu dianggap sebagai hewan penyihir. Sebenarnya akhirnya mereka membantai kucing, padahal kucing itu sangat penting untuk mengusir tikus misalnya. Nah, tikus itulah justru yang membawa bibit penyakit. Jadi salah kaprah dalam menangani wabah itu Eropa, sehingga menyebabkan banyak orang Eropa meninggal sia-sia. Nah, orang Eropa melihat bahwa orang Islam gemar membuat minuman rempah-rempah, misalkan jahe hangat dan sebagainya gitu. Nah, mereka kemudian berasumsi bahwa minuman rempah-rempah itulah yang membuat orang-orang Islam cenderung lebih kebal terhadap wabah pes daripada mereka. Nah, karena itu popularitas rempah-rempah langsung melejit. Orang-orang mencari rempah-rempah di mana-mana. Nah, ketika permintaan sedang meroket itu, ke Khalifah Turki sebagai daulah yang menguasai, mendominasi perdagangan di Mediterania, justru menutup pintu, menutup pelabuhan-pelabuhan miliknya dari pedagang Eropa Barat. Sehingga pedagang Eropa merasa, wah ini bagaimana, ini masyarakat Eropa sedang mencari rempah-rempah, malah akses utamanya ditutup gitu. Yeah. Karena itu mereka mencari rute baru, mencari sendiri ke sumbernya itu di Nusantara. Baik, berarti memang peradaban tadi sebagian yang memang muncul setelah masa Islam, sebagian yang sudah ada sebelum Islam, tapi karena umat Islam dengan ajarannya yang ada tadi termaksimalkan ya, rempah-rempah itu. Baik, nah pengaruh ini bagi dunia Eropa Barat, pengaruh paling besarnya apa ini, teknologi atau apa ini, sehingga mereka kemudian mencapai ke masa pencerahan abad 17. Ya.
Tentu saja teknologi itu kan lebih ke kebendaan ya. Saya kira pengaruh yang paling besar ada pada laku sikap gitu. Jadi mereka melihat bahwa musuh mereka, yaitu orang-orang Islam itu maju karena mereka banyak membaca, mau belajar dan sebagainya. Karena itu pada akhirnya orang-orang Eropa juga belajar di kota-kota Muslim. Sebagai contoh Andalusia pada saat itu juga dikuasai Muslim. Nah, yang di sini segelintir kaum terpelajar Kristen Barat itu banyak menerjemahkan buku-buku atau kitab-kitab Arab ke bahasa Latin, bahasa mereka untuk kemudian dibaca dan dipelajari. Karena itu pada abad pertengahan ini biara-biara atau ya gereja-gereja itu banyak diisi oleh kegiatan penyalinan, bahkan penerjemahan oleh para biarawan. Karena itu pada masa ini sering lahir lukisan-lukisan para rahib yang misal kepalanya botak begitu ya, kemudian di lukisan itu tampak mereka sedang menyalin naskah dan sebagainya. Atau kalau anda ingin melihat bagaimana gambarannya secara sastrawi, misalkan di novel A Name of the Rose itu jelas sekali menceritakan bagaimana kehidupan biarawan di Kristen yang menjadi pusat alih teknologi atau alih ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Baik, nah ini karena waktunya terbatas, saya ingin menanyakan satu hal, mungkin agak lompat mundur malah. Ketika Islam berkembang di masa Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, kemudian dan seterusnya ya, Abbasiyah begitu, ada momen mentok ketika mulai ke arah Eropa nih, tapi ke Asia kan mulai terus ya sampai ke Indonesia, bahkan mayoritasnya Muslim, tapi ke arah Eropa ke atas ini seperti mentok. Ada faktor apa ini sampai akhirnya muncul perang salib? Mungkin yang Anda mentok itu jadi ketika pada abad ke-8 Semenanjung Iberia atau Spanyol itu dikuasai oleh Muslim. Jadi ketika Ayah runtuh, kemudian Abbasiyah naik, berpusat di Baghdad, sisa-sisa Umayyah kan tetap bertahan di Andalusia. Enggak berabad-abad lamanya. Tetapi untuk sampai mereka umat Islam itu menguasai dari sisi barat ya, menguasai ke utara yaitu Prancis dan sebagainya, itu pada saat itu Prancis masih kuat secara militer. Zaman dahulu disebutnya sebagai bangsa Frank. Jadi bangsa Frank itu masih sebagai suatu kekuatan yang signifikan sehingga ratusan tahun lamanya. Itu di sisi barat. Nah kalau di sisi timur ya seperti kita tahu, meskipun Rasulullah SAW sudah menubuatkan atau meramal bahwa nanti akan takluk di tangan Islam Konstantinopel gitu. Dan pada akhirnya sejarah membuktikan Sultan Mehmed kedua pada abad ke-15 berhasil membebaskan Konstantinopel. Nah, tapi kan sebelum tahun 1400-an itu satu masa yang panjang, artinya di front timur Bizantium itu masih kuat gitu, dari serangan Islam ya. Ya mungkin kalau kita andaikan Konstantinopel bisa direbut pada zaman Khulafaur Rasyidin misalnya seperti itu, nanti dakwah Islam makin menyebar ke Semenanjung Balkan hingga nanti terus di sisi barat dari Semenanjung Iberia menguasai Prancis sebagai akhirnya semua Eropa menjadi Muslim gitu. Itu kan ya utopia saja gitu. Tapi kan pada faktanya sejarah membuktikan penguasaan itu secara bertahap, dan paling mentok-mentoknya ya Spanyol dan Anatolia atau Balkan lah ketika Utsmania berkuasa. Baik. Nah itu poin-poin tentang dampak perang salib bagi dunia Islam maupun dunia barat ya. Ada transfer peradaban yang akhirnya bisa memajukan wilayah barat itu sendiri ya. Di sisi lain kemudian Muslim mengalami masa penurunan nih. Ya kalau di sisi Islamnya, jadi saya mencatat beberapa buku, misalnya artikel dari Hadad Wadizet yang berjudul The Crusaders of Muslim Eyes.
Jadi rupanya perang salib, ketika perang salib itu terjadi selama 2 abad, itu dianggap oleh kaum muslimin sebagai serangan bangsa, serangan orang asing atau alien intruders gitu, kepada penduduk lokal. Jadi begini, Pak, ya pada masa itu kan penaklukan tuh sering atau beberapa kali terjadi. Mm-hmm. Misalkan Umayyah atau Khulafaur Rasyidin menaklukkan Persia, kemudian lahirlah dinasti Umayyah, kemudian dinasti Umayyah ditaklukkan Abbasiyah dan sebagainya. Dan jadi penaklukan itu terjadi. Nah, tapi tindakan menaklukkan itu seperti ini. Jadi terjadi serangan militer, tapi serangan militer ini melawan pasukan tertentu atau pasukan dari pemilik wilayah sebelumnya gitu. Nah, ketika pemilik wilayah sebelumnya kalah, misalkan dalam hal ini Persia kalah terhadap Khulafaur Rasyidin. Nah, pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini tidak lantas membasmi semua orang Persia kan. Yang terjadi adalah Khulafaur Rasyidin menjadi penguasa, kemudian menerapkan hukum sesuai dengan kekuasaannya, yaitu hukum Islam. Maka kehidupan berlangsung seperti biasa. Jadi hanya pergantian penguasa saja. Nah, dan tidak dipaksa yang, beragama Islam juga ya? Iya, tidak dipaksa juga. Dan justru masyarakat pada akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam atas kesadaran mereka. Nah, tapi yang dilakukan pasukan salib saat mereka menaklukkan Yerusalem itu menjadi aneh di mata orang Islam saat itu, karena ini kok mereka menaklukkan tapi juga membantai masyarakat setempat gitu. Jadi yang terjadi adalah ya keberingasan, ketidakberadaban dan sebagainya gitu. Jadi ini bukan penaklukan yang beradab, tapi benar-benar di luar nalar kemanusiaan gitu. Tapi meskipun demikian, ternyata keberadaan pasukan salib itu tidak dianggap muslimin saat itu sebagai musuh utama. Musuh utama yang paling ditakuti umat Islam saat itu justru datang dari timur, yaitu bangsa Mongol. Karena bangsa Mongol ini melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh pasukan salib, tapi dalam skala yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Dan jatuhnya Baghdad pada 1400, ya pada 1400 itu membuktikan hal itu. 1258. Jadi ketika Baghdad diserbu oleh pasukan Mongol, itu seisi kota kan dibantai, termasuk perpustakaannya dan sebagainya. Dan Mongol tidak hanya berhenti di Baghdad, terus merangsek ke barat, Syam dan sebagainya. Baru di dalam pertempuran Ain Jalut pada 1260, untuk pertama kalinya muslimin bisa menghalau kekuatan Mongol. Itu waktu itu muslimin di bawah bendera dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir. Gitu. Jadi pada abad ke-12, abad ke-13 itu yang ditakuti oleh daulah-daulah Islam bukan pasukan salib, melainkan Mongol gitu. Baik. Nah, ini episode Mongol mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan ya, Mas Hasan. Insya Allah. Tapi gambarannya memang seperti itu, rangkaian urutan.